Selamat datang di penggunaan aplikasi Mobile Tracking. Pertama-pertama buka aplikasi Mobile Tracking lalu login. Jika salah password akan mendapatkan notifikasi. Masukkan username berserta password lalu login. Di sini terlihat objek dari unit kendaraan Anda, klik lalu muncul data-data dari unit, seperti objek, alamat, posisi, dan lainnya. Zoom out, zoom in objek pada peta, penggunaannya seperti sama menggunakan Google Map. Klik menu di atas kiri, bar garis 3 terdapat menu-menu seperti map untuk peta, objek untuk list unit, kejadian untuk report event, riwayat untuk history perjalanan, kontrol unit untuk command, dan setting untuk konfigurasi.